guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Hobi Sperian TV. Nah kali ini saya nggak review tentang hub, tentang penyedang, juga tentang goes. Tapi saya mau review tentang ini, body chest handphone ya. Oke. Jadi biasanya tuh saya ngerekam selalu pakai ini ya. Kalau kalian lihat saya main di gunung, main di trek downhill, selalu saya pakai handphone. Nah ini tuh handphone ya, bukan tuh action cam, tuh handphone. Jadi karena berhubung saya belum punya PT, belum punya duit, jadi ya. Nah jadi hasilnya lumayan bagus, tapi masih ada kadang-kadang dia shake-nya itu masih terasa ya. Jadi ya, oke. Jadi hari ini saya akan berbagi tips dan sudah saya buktikan bahwasanya ini bisa kita akali dengan cara ini ya. Jadi ini sampah-sampahnya lah. Dan ini saya buat sendiri dari karton ini. Oke, bensin ini dalam ya. Oke. Jadi nanti ini nempelnya di sini. Ini mal ya, yang sudah jadinya tuh seperti ini. Nah ini dia. Jadi nanti seperti ini. Dan ini chestnya tempel kemari. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Karena ini dia penopangnya itu kecil. Kalau dia penopangnya kecil, semakin apa dia, semakin goyang dia waktu kena drop-dropan, lubang atau tabletop, dia pasti goyang. Kenapa? Handphone itu terlalu berat guys, walaupun ada gimbalnya, ada stabilizernya, handphone terlalu berat. Jadi makanya ini harus kita buat, nah ini lebih kokoh dia kan, lebih lebar, jadi dia nggak goyang. Yang buat goyang tuh ini lemak. Lemak gitu yang bergoyang. Jadi kalau orang kurus kemungkinan besar nggak goyang, nggak shake-nya nggak nampak, kali nggak terasa. Ini lemak. Jadi nanti ini terpasang, tertutup rapat. Jadi ini kita baut di sini. Oke, mana caranya? Cara buatnya gimana? Ayo kita simak. Ya jadi bahannya ini ya guys, karton. Jadi ini kita pakai karton, terus kita belah dua. Nah ini sampai rata, kita ratakan. Nah, terus kita buat, kita potong gini untuk lehernya. Oke, itu untuk lehernya. Terus kita belah lagi untuk ketiaknya seperti ini. Oke. Jadi seperti ini, kita buat dia macam rompi ya guys. Nah, nanti terus kita bentuk, jadinya tuh seperti ini. Nah ini dia seperti ini, jadinya tuh seperti ini. Dan ini usahakan dalam ya, kita coaknya, karena nanti saat kita belok ini akan terhalang di bagian bahu kita.
Beda selalu seperti ini, kita beli fiber. Kalaupun ada fiber untuk pagar rumah, pakai pagar rumah itu. Kalau ada yang pakai drum atau ember juga bisa, warna hitam. Tapi kita menggunakan fiber dan kita bentuk seperti ini. Oke. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini. Oke, nanti udah kita buat, nanti kita review lagi gimana hasilnya setelah di track. Setelah ini besok saya insya Allah berangkat ke Takengon, ke Biren, untuk tes ini juga kamera lagi. Setelah kita buat seperti ini lagi, bagaimana hasilnya, kita simak ya. Oke guys, jadi gini hasilnya guys. Setelah kita lakukan pemotongan dan kasih baut, jadi hasilnya seperti ini ya guys. Kita lihat ya. Jadi bisa kalian tiru guys, buat kalian yang mau mengupload kegiatan guys dan buat terobosan juga. Oke, bentar ya. Kita buka dulu bautnya. Nah, udah. Ini ada dua tipe ya, guys. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Saran saya yang seperti ini, guys. Karena seperti ini nih, dia modelnya menjepit. Jadi handphone tuh dijepit di sini, guys. Oke. Jadi kuat. Kalau ini kemungkinan dia bisa lepas. Ini punya saya yang lama ya guys. Nah, jadi perbandingannya itu seperti ini. Jadi semakin dia ini lebar dan ini juga semakin diikatnya ke pinggang kita, jadi dia semakin kuat guys. Di sini juga ditahan, di sini ditahan ya guys. Nah, untuk kalian mau lihat hasil dari setelah pembuatan ini, nanti akan saya buatkan videonya ya. Habis ini akan saya buatkan videonya dan hasil yang udah saya pakai selama goes pakai ini itu ada di track Takengon ya, atau Gajah. Kalian bisa lihat di sini guys, kalian bisa lihat di sini juga, kalian bisa lihat waktu saya main di Sioser guys. Tracknya ekstrim tapi hasilnya mantap. Ini menggunakan handphone guys, masih menggunakan handphone di track Siosar SS1 sampai SS6. Hasilnya mantap guys, walaupun treknya dahsyat, turunannya juga dahsyat, bisa kecepatan 80 sampai 100 kemungkinan. Dan ini yang lama guys, jadi kalau yang lama tuh napanya cuma segini guys, ya pasti goyang. Jadi di badan kita itu sifatnya elastis, jadi ya ada goyangan dia ikut goyang. Tapi kalau dia yang ini, dia kuat. Oke. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian mau lihat video setelah ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke. Jadi ini hasil kreativitas kita setelah kita lakukan upgrade ya. Upgrade juga ini, upgrade setelah kita lakukan. Oh ya, ini satu lagi guys, ini dijahit ya guys. Pakai tali yang lama dipindahkan kemari ya guys.
Setelah kita lakukan upgrade, jadinya seperti ini, dan ini untuk saya coba, betul-betul mantap. Jadi buat kalian yang mau coba, silakan ditiru, dibuat guys. Nggak marah, tapi mantap. Kalian buat aja. Nah, ini dia hasil setelah kita pasang ke badan ya guys. Nah, ini penampakan dari belakang seperti ini. Oke, mantap. Nah, setelah ini kita akan test drive dulu di track ini ya guys. Makanya jangan lupa ikuti terus channel ini. Dan lihat kelanjutannya di deskripsi dan di akhir video akan saya cantumkan ya guys. Yuk, mantap. Yuk. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian mau lihat videonya, sekali lagi saya bilang di like dan subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan ide-ide terbaru ya. Jadi habis ini jangan lupa disaksikan videonya ya, hasil setelah kita buat seperti ini. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.